Mugi pun kata sing kenal kula napa dere. Alah, jenengan niku tenan ningali TV. Makane nek enten sing sakit ngabari kula mawon. Kok nggih iki dhewe karo sakit. Nami komplete Gus Alfa sinten? Gus Alfa kali Gus Maya ganteng pundi? Jadi Mas terusnya gak sih nyumbang lagu? Temane solawat mau jawel kula Roma Irama oleh kula. Tapi rasa kok mboten adil nggih. Mungkin kula kan tetep paringi to. Mas kula ingkang nomor sekawan sampun ingkang bajeng mestine kan kedai nggih paringi. Bedal soho kapan panggilan dalam jumlah gak akan kenalan Gus. Cari kenalan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pun lemes nih. Kurang semangat. Dilangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ajeng pun banter, sing winting mboten krungu. Diulangi malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal mutaromin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng Sohibul Walid panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Kanjeng Pangeran Panji Nurmansyah Hadiningrat ingkang tansah dalam tenggo barokah doanipun. Ugi mboten kesupen dumateng kadang sepuh kula nggih menika Gus Maya ingkang kula mulyakaken. Ugi kadang anem kula sing ketinggal ganteng ya. Ketinggal ganteng tapi kata kula. Nggih menika Gus Alfa ingkang kula mulyakaken. Sepindah kula ngaturaken matur sembah suwun sanget dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa tilik-tilik dhateng ngrumang ingkang rumiyin ngrumang iki alas. Saiki pun rame. Pun dados kota nggih napa mboten? Pemudane nggih pun maju. Sampai setiap tahun ning mboten kok setiap tahun mawon. Kula niku hampir setiap bulan khususnya pemuda rumah niku mesti selawatan. Percados napa mboten? Setiap bulan niku pasti tenggene pemuda rumah niki pasti selawat. Tapi alhamdulillah kula dalu niki bunga sangat anggenipun kekompakan dumateng warga Lumang khususipun dumateng pemuda-pemuda ingkang sampun kersa ngadakake kegiatan selawat. Dan saya selaku anggota DPRD Kabupaten Tuban sangat mengapresiasi. Jane kula niki arep-arep, kula jane niki bimbang. Kula iki sak diarani pemuda apa diarani bapak-bapak? Sampai kula wau tanglet kalian
panitia kula diken sambutan didadak diken sambutan sambutan apa sambutan pemuda lha aku wis dibrengos ya sambutan pemuda tapi insyaallah kula yakin para bapak para ibu rawuh sedaya menika mugi-mugi rawuhipun dadosaken barokah manfaat di dunia wa dunia wa akhirat amin Allahumma ugi pun kata sing kenal kula napa dere salah jenengan niku kenal dening ngali TV kula paring asma lengkap RM Ansaful Balaya Mangkunegara timbalane AA. Alhamdulillah kula teng tahun 2019 kula njenengan paringi amanah dados perwakilanipun panjenengan dhateng Kabupaten Tuban. Kula teng kene komisi 4, kebetulan komisi 4 niku bidangi teng kene kesejahteraan rakyat, teng kepemudaan, olahraga, sosial, kesehatan. Makanya nek enten sing sakit ngabari kula mawon. Kok nggih iki durung sakit. Nek enten sing sakit telepon kula mawon. Terus. Oke, nomornya tanggal tadi mawon. Sing ganteng piambake kathah kula. Terus kula tenggene komisi 4. Alhamdulillah griyane kula gumangku. Nek jenengan ajeng tinarak monggo. Tenggene sumberan mriko peteng kene kula. Ayo monggo nek badhe tinarak. Lan kula suwun mengke insyaallah taun ngajeng selawate mboten teng radosan griyane kula mawon mongke. Nggih. Tapi dia kata dia leke mungkin tak lali kula. Soalnya saking katai sulawat tengen beri. Terus mungkin dia leke. Insya Allah kula sanjang kali pemuda kalau ini. Insya Allah tahun depan sulawatnya ojo ning dalan. Ais neng gue omahku. Jadi tak fasilitasi kula. Ugi ternyata kula niki wau rondo anu rondo ati kula niki rondo ngrenes ternyata teng mriki judule pemuda ngomong berselawat tapi ternyata sing dugi kok mboten enten pemudane enten mboten pemudane sing kata niki ibu-ibu nggih nggih lha sing mbak-mbake ning ndi iki? Ndi? Lah nek mbake iso diitung. Berarti sok ben judule diganti ora pemuda berselawat ta ibu-ibu berselawat. Well. Coba kula tanggap pemudane angkat tangan. Wah, agak sidik nih. Sing angkat tangan dhuwur tak kayak hadiah. Kurang dhuwur, ayo kurang dhuwur. Bisa urung ketok nanti. Sing nom pemuda-pemuda, mungkin ganti ibu-ibu kok. Ayo, ayo, sing guri, guri. Ini. Berikan tiga hadiah ini. Tiga hadiah nama sarate. Dia nama badan. Itu nama sarate. Ini disebutkan namanya aslinya Budi. Namanya sudah. Oh, saking kumat.
Goma. Saya tidak tangguh deh. Apal Pancasila mboten? Nek apal Pancasila itu tidak jadi ya. Tidak jadi ya 100.000. Apal Pancasila mboten? Ayo coba Pancasila. Wes iki gampang nih, ganti ibu. Sik kata niki tenang mawon. Sik kata. Diganti pertanyaane. Gus Alfa kali Gus Maya gandeng pundi? Pemudanya sing, sing laki-laki, sing guri kaya lo guri, kaya guri, ya guri, ganti, sing lanang, pikir ya. Sing guri saya lo, ireng-ireng ini dike. Mana mudan? Ya, maju. Mas, mas, yang semiran ini mas. Ya, rokok angin. Ketongnya rapal Pancasila. Ya, ganti sih, saya ngono ya. Ibu-ibu. Ayo, monggo, oke. Ibu. Bu, namanya Sinten. Oh, Sinten Ketija. Saking putih, Bu. Sembung parengan, Bu. Lo tangleti, Bu, ya. Pun dapak mawan. Nami komplete Gus Alfa Sinten. Ternyata banyak apa ini pun ngompong-ngompong barang disini. Saya ini pemuda sing sing tanang urung ini. Ya, ini ada penonton ya. Namanya Sinten saking pundi? Bangilannya pundi? Karaklo. Oh, Karaklo. Apal Pancasila apa mboten? Apal. Ayo dicoba. Karaklo.
Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tiga, Kesatuan Indonesia, empat, Kerajaan yang dipimpin oleh umat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Leres apa mboten? Hah? Diulang malih kula mboten krungu basa Jawa. Ayo diulang nih Mas. Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tiga, Persatuan Indonesia, empat, Negara yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar ya? Sing sepuh. Enak. Sing sepuh iki. Angkat tangan semua. Sing wedok mawon kata sing wedok. Ayo sing tuwa pundi? Ya ayo maju Bu, monggo nggih. Oke, oke. Saya ingin mengundi namanya Sintem. Budi? Oh, saya mau mengundang namanya. Iya. Namanya Sintem, Bu. Sintem? Masih, Pak. Iya. Namanya Presiden Indonesia pertama Sintem, Bu. Eh? Bener apa salah? Ya, bilang malah Bu, Sinten. Presiden pertama Republik Indonesia, Sinten. Ini loh, sebut yang kata itu. Bum, nama kumplitnya Sinten. Insinyur Soekarno, oke, ini. Baru ngerti ya. Ini anak-anak, iya anak-anak. Namanya Sinten. Diki. Sinten? Diki, sage. Medalem Senori. Wah, dia kok diborong medalem. Diki tondo berarti. Tondo, wong medalem ini sergap selawat. Tekane apa? Wah, luar biasa dia medalem. Kita ngerti nggih? Namine. Ayo namine komplete Gus Maya sinten. Berarti nek mboten ngertos kurang terkenal. Ngertos bener, ngertos bener. Sak niki ulang tahun Indonesia yang keberapa? 77. Bener apa salah? Bener telas niki hadiahnya. Jeng tau ngajeng mungkin lo sediani kata. Tapi syaratnya enten syaratnya kedah ditungaknya rezekine kata. Oh ten sampean jaluk tok nek ra ndongake repot. Wah iso nek basane wong gomang iso bonjrut. Nggih niku mumpuk kula sekedhik ingkang saged kula sampaikan kula secara pribadi ugi mewakili warga masyarakat Dusun Bumang mengucapkan matur sembah suwun dumateng para rawuh sedanten ugi mobile wonten anggenipun nyambut panjenengan sami kirang wonten ing manah panjenengan sami kirang enten penggalihipun. Kula secara pribadi ugi mewakili masyarakat ngaturaken ngapunten ingkang saking-akingipun
Cekap sak menten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas terusnya gak sih nyumbang lagu. Temane solawat ke mau jawil kula Rumah Irama oleh kula. Tapi kalau saya kok mboten adil nggih. Mungkin kula kan tetep paringi to. Mas kula ingkang nomor sekawan sampun ingkang bajeng mestine kan kedai nggih paringi to. Nggih. Nggih. Iya carane pemuda lalu bapak-bapak. Juga mana apa? Bundi sing tiang gomang, bundi tiang gomang, muda gomang. Tenanan mora, wih. Dua angkat tangan dan dicelok lah dia. Ayo sing gomang tiang angkat tangan. Bundi gomang tenang mora, wih, yang ora pancen kenal. Kalau mereka ya dia apa? Yo. Kayak dia. Oh ngeten. Sing paling tuwa sak menten kathah niki angkatane. Ayo tuwa-tuwaan. Enten sing umure 77 napa mboten? Pak Gun. Pak Gun paling tuwa. Mun pinter lak kuwi yuswane jenengan. 72. Oh jadi pintu-pintu asal lah dia jadi kalau pintu lo lah situ Bundi yang paling sepuh Bundi eh? Nom kabe Bumpun, kalau ganti Gomang niku kecamatannya dari Bundi yang sakit angkat tangan angkat tangan yang paling dhuwur tak tunjuk gue kaya senggawa anak kaya maju paling dhuwur yeh ibu-ibu sak putrane paling dhuwur dhewe angkat tangane. Ah iki yen nembe dhewe. Iki yen karo. Kayane. Kayane nanti kok mulai. Ayo kenalan riyen, ben kenal. Namine sinten? Kami pula Siti Lamaryasi. Lamaryasi, dalamnya Budi. Gumang. Aku bingung orang ngerti dan kenal kok. Lamaryasi, Gumang. Jawabannya apa? Gumang kecamatan? Sudah. Nah, sing saya iki. Gumang kecamatannya loro lho. Nggih. Bangilan. Nah, Bangilan karo? Sudah. Nah, saya iki ning Gumang sing kecamatan sing gan desane ndi? Betul apa? Iya rumah eh? Derek kecamatan Bandungan apa ketemu ibu derek? Kecamatan? Singgahan nah saya kecamatan Singgahan desanya apa? Majulor nah ini saya kecamatan Bangilan Gumang desa?